Ramai yang tidak menyangka usahawan kontroversi Iqbal Zulkifli merupakan seorang hafal Al-Quran sejak usia 14 tahun. Perkongsian terbaru Iqbal di Instagram sekali lagi mendapat perhatian ramai. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi perkongsian video yang dimaknai oleh usahawan itu di Instagram miliknya, dia diterjah oleh seorang individu yang memintanya untuk menyambung ayat Al-Quran. Katanya kali terakhir dia hafal surah Al-Ihsan ketika usianya 14 tahun dan seolah tidak percaya masih lancar membaca surah tersebut. Pertama kali orang terjah saya tanya soalan ni, jangan risau, diri saya tidak pernah hilang, sama seperti dulu. Kali terakhir saya hafal surah Al-Ihsan pada usia 14 tahun dulu. Saya sangka saya lupa, rupanya ia masih kuat berjalan dalam kepala saya, tulisnya pada caption. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi fajiruna tabjira. Kenapa ni? Kenapa? Dalam pada itu, Iqbal turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengingati Allah dalam apa jua keadaan dalam kehidupan seharian. Di ruangan komen, rata-rata terkejut dan tidak menyangka usahawan kontroversi itu boleh hafal Al-Quran. Susulan itu ramai juga yang memuji beliau meskipun dirinya sering terpalit kontroversi.